PLT Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murtado membuka pelatihan 225 petugas untuk registrasi sosial ekonomi tahun 2022 Kemang Mampang Perapatan 3 Oktober 2022. Dalam sambutannya, Ali Murtado mengatakan, petugas nantinya akan bersentuhan langsung dengan warga, kali ini dari Mampang dan Pancoran. Melalui registrasi ini akan dihasilkan data dari seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan.